Ayo, modal kita. Ojo wani-wani awake dhewe melakukan perjalanan dari rumah menuju tenggene istana Jakarta. Nak awake dhewe ora duwe modal. Begitu juga ojo sekali-kali kita melakukan suluk, melakukan perjalanan rohani memulangkan ruh menuju Allah sebelum kulolan panjenengan gadai modal. Rupa nopo? Yuk iku rupa ilmu pengetahuan tentang sangkan paraling dumadi. Kajilah ilmu minangka modal. Bagaimana mungkin kulon jenengan ajeng ten Jakarta nggawa mobil awake dhewe dompete kosong sae kosong. Emangnya mobil orang butuh sing jenengane bensin, oli, mungkin ban kurang atos utawa ban iku bakal gembes. Kemacetan yang ada di tengah perjalanan semua butuh duit, butuh modal. Mula seorang salik sebelum melakukan suluk ketika menungso sakderenge mlaku menuju tenggene Tuhane, dia harus mempunyai lima hal. Satu, golek modal sik. Nomor loro, golek kendaraan sik. Nomor telu, ngerteni rute dalan-dalane. Nomor papat, ngerteni alamat sing bakal kok tuju. Nomor lima sing terakhir, awakmu kudu ngerti ciri-cirine wong sing bakal kok tuju. Satu di antara lima ini tidak ada, gagal. Duwe modal dak duwe kendaraan, ora sida mangkat. Duwe modal duwe kendaraan dak roh dalane, ora sida mangkat. Duwe modal duwe kendaraan yo roh dalane ning raroti alamate padha wae. Roh alamate ngerti rute dalane, duwe mobil kendaraan duwe modal. Nak orang ngerti sing dituju padha wae. Mula lima-lima niki harus wajibul wujud kita miliki untuk melakukan suluk menuju tenggene sangkan paraning dumadi yaiku Allah Zat kang suci. Ayo mula kenapa awake dhewe kudu ngaji malam rebu terus. Iki sebagai modal niki. Modal untuk melakukan suluk perjalanan supaya kulon jenengan tidak kehabisan modal. Di samping ngoten kulonan panjenengan akan kebuka hijab tentang di tengah-tengah perjalanan nanti ada apa saja.